Yuk kita pakai, guys. Oh, cucok, weng. Ini ada bocil, weng, anakku. Hello, my bro. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah tas yang unik dari bahan ini. Kembali kita dari bahan alam lagi. Simak terus. Pertama, kita ambil daun kelapa. Kita hitung dari sini. 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, sini juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita potong. Cukup keras, hati-hati dalam penggunaan pisau. Kemudian kita sobek di sini biar mudah untuk menganyamnya. Terus juga sebaliknya. Kalau tempat kami di Bali usulnya ini namanya kisi. Ini empat, sini empat, angkat tengahnya. Kita sedang ini atas bawah. Ini juga atas bawah. Ini kita bantu empat juga, yang terakhir bawah juga. Jadinya seperti ini, kemudian ujung ini. Nah, ini kan masih ini, masih space-nya kita masukkan sini. Ini sampai habis. Ini karena saya pakai bahannya yang kecil, jadi bentuknya agak kecil juga. Karena mau lebih besar, itu yang penting hitungannya benar. 8, 10, itu sampai dia rumah dia. Kalau ganjil-ganjil dia nggak mau gitu. Jadi pas nyatunya nggak ketemu sebetulnya. Ayo masuk ya. Ada nyamuk. Nyamuk nakal mengganggu. Kalian bisa komen kalau tempat kalian ini apa namanya. Buat referensi aja. Kalau tempat saya tuh namanya ini kisir. Macam-macam bentuknya, ada yang lonjong buat bungkus buah nangka yang masih di pohon terus. Kalau ini khususnya buat tempat ayam ini. Ini tinggal ditarik aja, biar lebih rapat dia. Ini udah lepas tadi, saya ulang. Ini bonus buat kalian nih. Yang tadi dikit atau kan lewat. Kembali saya anyam. Buat kerama Bali yang nonton juga, ini sangat bermanfaat. Apalagi kalian yang sudah berkeluarga, suatu saat kalian karena ayah yang hari lise buat kise gitu. Karena harus bisa gitu. Kalau mau beli juga bisa, gitu ya. Sambil lapak lah. Lagi satu nih. Oh, ini dia empat.
nya juga sama. Kita beri sini. Makan lagi. Kalau di Bali, ini biasanya kalau orang masuk sini, kita diambil seperti ini. Ini, kita seperti ini ya, kalau di Bali. Ini, sini, sini. Nah, ini, sini, atas. Yang Bali seperti ini. Ini masuk sini, kalau di Bali. Masuk situ aja. Tapi kali ini saya mau bikin kreasi yang lain, jadi saya akan mencoba untuk buat untuk anyaman yang lain. Ini anyamannya sangat mudah, ini tinggal kreasi kalian aja. Oh, kalau buat kalian yang suka bertualang nih, saya yakin ini sangat mudah. Kalau di hutan misalnya itu, di kebun, kan nggak mungkin kita nyari bang. Tas, kita bikin aja. Nah, ini dulu, ini sama kita semua. Bocil, 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 bocil. Papan air. Kemudian ini kita ikat aja jadi satu ini. Nah, simpulnya juga simpul mati ya. Setelah itu kita potong pakai scissor. Nah, setelah berbentuk seperti ini kan, ini kemudian kita ini kita potong di bagian tengah. Nah, ini udah jadi berguna kan. Kalau kalian misalnya mau naruh burung atau apa ayam sini, tinggal masuk ke sini. Kemudian kalian tinggal apa namanya? Pakein tali di sini aja. Ini masukin atau kan sini atau kan sini. Enggak apa-apa. Terserah kalian. Tapi ini kan cuma ya, kreasi aja, tutorial. Nah, yuk kita pakai, guys. Oh, cucok, weng! Ini ada bocil, weng, anakku. Ini ada tas buat kamu. Ini bocil, ada tas. Yuk, pakai. Kamu? Pakai tasnya. Ada. Nak pakai tasnya? Pakai. Kamu? Pakai.